selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023. Saya melihat Bapak sangat senang, Bapak sangat bahagianya, Bapak Ibu dalam menyambut hari Natal tahun ini dan juga kita semuanya bisa terus menyambung persaudaraan, mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan di antara kita. Sungguh suatu surprise dan hadiah yang luar biasa, yang sungguh-sungguh ini kejutan karena tanpa pemberitahuan sebelumnya, Pak Presiden, Bapak Jokowi, yang ditemani oleh Pak Wali Kota, Pak Bima Arya, ini adalah suatu yang menambah sukacita Natal tahun ini. Dan apalagi ketika beliau menyampaikan sambutan atau sedikit pesan, yaitu ini sungguh suatu suasana yang baik, Natal yang bikin sukacita, dan mari kita bangkit untuk membangun bersama negara Indonesia ini. Itu pesan Bapak Presiden ya. Semoga suasana yang penuh toleransi, semua diberikan hak untuk menjalankan kebebasannya dalam beriman beragama ini terus dibangkitkan di negara tercinta ini. Mari bersama-sama kita terus mempererat persaudaraan kita, memperkuat kerukunan kita untuk kebangkitan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.